Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan informasi updating berkaitan dengan karapan-karapan yang sudah admin sharingkan dalam channel ini ataupun dalam channel Telegram. Yang pertama di sini informasi updating chat AI, kapan bisa dilakukan withdraw ya. Kabarnya di sini mining cukup 3 bulan saja. Apakah di sini bisa langsung kita withdraw ya? Nah, silakan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan untuk chat AI sendiri, ini kabarnya project dari Korea ya, ini cukup mantap sekali dan estimasi USDT-nya juga cukup mantap ya, yaitu admin di sini mendapatkan ya kurang lebih dalam estimasi dolarnya itu cukup banyak sekali ya, kurang lebih 443 dolar ya. Nah, kemudian di sini langsung saja admin membuka daripada Telegram resmi chat AI global ya, untuk mendapatkan informasi. Dan ada informasi yang paling baru ini langsung daripada chat AI. Dari sini ada yang berkomentar ya rekan-rekan, atau mungkin adalah semacam admin ya, ini adalah admin daripada chat AI Saiful Islam memberikan informasi. Anda akan diberitahu pada bulan November tentang prosedur dan juga berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Alamat kontrak kami sedang ditinjau menunggu hingga informasi resmi. Jadi untuk smart kontraknya sedang ditinjau ya. Dan untuk informasi resmi nanti akan terjadi pada bulan November. Kemudian untuk open manet CCAI ya, atau chat AI, ini sebelum penarikan. Kemudian penarikan tiba pada bulan November yang kami harapkan. Jadi rencana untuk open manet adalah bulan November. Kemudian di sini Anda bisa melakukan withdraw uang pada bulan November. Jadi kami pasti bisa memberikan beberapa persen Anda melakukan penarikan, atau beberapa persen yang akan bebas ya, atau lock up. Nah, di sini intinya untuk daripada chat AI rekan-rekan ini, apakah bisa di withdraw semuanya, apakah nanti akan ada yang di lock atau vesting ya. Ya, kita tinggal tunggu saja informasi resmi ya pada bulan November. Kemudian tidak mengharuskan KYC sebelum terlambat. Di sini tidak ada KYC ya rekan-rekan, sangat jelas sekali ya, untuk daripada chat AI disebutkan tidak mengharuskan KYC. Kemudian chat AI akan diluncurkan dan kami memiliki pra penjualan, bisa melakukan pembelian, jual, dan perdagangan, dan kami mencantumkan koin di 5 bursa teratas ya, atau DEX dan juga CEX. Jadi tunggu informasi resminya, apakah di sini nanti akan listing di Bybit, Binance, ataupun di Uniswap atau PancakeSwap ya, kita tinggal nantikan saja informasi yang resmi. Karena di sini banyak sekali yang memberikan pertanyaannya tentang kapan mainnet, kapan bisa di withdraw dan lain sebagainya, ini langsung dijawab ya rekan-rekan, jadi sangat jelas sekali. Kemudian Anda akan diberitahu pada bulan November ya tentang prosedur KYC. Kami tidak memerlukan KYC ya, jadi mungkin ya tidak wajib untuk masalah KYC. Dan untuk harga pasar sendiri disebutkan di sini 0,7 dolar ya. Jadi rekan-rekan bisa mendapatkan poin demi poin yang sangat banyak ya, atau token chat AI. Karena di sini harganya cukup mahal sekali ya, 0,7 dolar, semoga saja benar-benar realistis. Nah, ini juga banyak sekali yang memberitakan informasinya, termasuk juga daripada adminnya. Dari sini juga ada adminnya rekan-rekan. Nah, di sini adalah admin chat AI global juga menjawab tentang menunggu open mainnet pada bulan November ya. Semoga saja di sini benar open mainnet pada bulan November. Kemudian intinya bagi rekan-rekan yang belum join, masih ada kesempatan ya, mungkin sampai bulan November ketika ini sudah end atau sudah open mainnet ya, rekan-rekan bisa melakukan pendaftaran dan linknya ada dalam kolom deskripsi. Langsung saja rekan-rekan tinggal lakukan klik mining setiap hari ya, tinggal diklik yang bagian run agar bisa berputar untuk estimasi US dollarnya ya, ini koin mahal. Kemudian di sini akan membuka informasi berikutnya ya, kali ini adalah Starcoin mining machine. Karena di sini juga dikabarkan pada bulan Oktober atau November ini juga akan open mainnet ya, mining sekitar 3 bulan saja, apakah sudah bisa di withdraw atau belum. Dan bagi yang belum join, linknya ada dalam kolom deskripsi ya, siapa tahu ya kita bisa mendapatkan cuan. Ini juga ada estimasi dolarnya itu cukup banyak sekali ya, di sini akan mengumpulkan ya kurang lebih 289 US dollar ya dalam estimasi dolarnya. Nah, ini cukup mantap ya rekan-rekan, kalau bisa dicairkan ini ya cukup lumayan. Kemudian di sini langsung saja kita ke informasi ya di dalam Starcoin, terutama di dalam saluran Telegramnya. Nah, ini juga banyak sekali ya, Telegramnya itu terbuka sekali, jadi rekan-rekan bisa mendapatkan informasi dengan sangat jelas. Sedangkan untuk informasi listing di sini sudah disebutkan ya, ini listing pada bulan Oktober dan sekarang sudah memasuki bulan Oktober. Apakah sudah ada informasi yang terbaru ya? Ya, kita cek and recheck saja. Kemudian kalau dalam pesan yang tersemat kita juga bisa mengecek, masih dalam tanggal 2 Oktober.
Cara bersabar menunggu informasi resmi StarCoin. Tidak ada waktu pasti untuk pencatatan token apapun. Kemudian core team telah merapat ke sejumlah bursa ya. Kemudian StarCoin saat ini sedang ditinjau dan Anda dapat menarik token setelah peninjauan selesai. Jadi sangat jelas sedang dilakukan peninjauan. Kemudian untuk informasi listing open mainnet ini masih belum ada tanggal yang pasti ya, sejak tanggal 2 Oktober. Ya kita tinggal nantikan saja kabar informasi berikutnya daripada StarCoin. Nah ini juga banyak sekali yang bertanya ya rekan-rekan tentang daripada StarCoin ya, apakah ini project scam atau terbukti membayar. Ya kita tinggal nantikan saja ya pada bulan Oktober ini. Dan yang belum join, linknya juga sudah admin sertakan dalam kolom deskripsi. Kemudian di sini yang akan admin informasikan berikutnya ya, salah satu daripada project mining berikutnya adalah Alter Protocol. Jangan lupa rekan-rekan klik yang bagian mining setiap hari ya, atau setiap 6 jam sekali. Nah seperti berikut untuk mendapatkan hasil mining rekan-rekan. Kemudian di sini juga rekan-rekan itu sebelumnya sempat ada program royalty ya, ini untuk syarat withdraw. Kemudian ini sudah tidak bisa karena sedang ada perbaikan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini langsung saja admin menuju ke dalam Telegram resmi dari Alter Protocol ya, atau Coin Apple. Di sini 4 Oktober juga ada informasi yang terupdate. Di sini ada pembaharuan ya untuk semua pengguna Apple di seluruh dunia. Di sini dijelaskan kami meluncurkan sistem L Point ya pada Juli kemarin, kemudian membuat pengguna itu menonton iklan. Ini memang digunakan ya untuk dukungan pertumbuhan proyek. Kemudian kami mendapat banyak keluhan tentang hal ini dan kami ingin tahu bahwa aplikasi tidak bertanggung atau tidak bergantung pada iklan. Artinya untuk iklan sendiri itu memang mendapatkan uang adsense ya rekan-rekan, dan itu digunakan untuk pengembangan aplikasi dan tidak sepenuhnya itu adalah misi daripada proyek ini ya, atau tujuannya itu memang bukan untuk mendapat adsense. Kemudian oleh karena itu tim proyek sedang menghapus fitur loyalis ya. Kemudian nanti juga ada fitur baru yang akan ditambahkan dan tidak mengharuskan penonton menonton iklan ya, atau miner itu menonton iklan. Jadi nanti untuk yang nonton iklan itu akan dihapus dan diganti dengan fitur yang baru. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah mengumpulkan di atas 500 poin nanti bisa dikonvert menjadi token ATPO ya, kurang lebih ya 500 ATPO. Kemudian yang memiliki kurang dari 500 ATPO nanti bisa dikonvert dengan setengahnya ya. Misal rekan-rekan memiliki 300 ATPO itu akan mendapatkan 150 ATPO ya, karena kurang dari 500 ya. Ini adalah informasi yang terbaru, sedangkan untuk informasi withdraw dan juga open market ini juga masih belum ada ya rekan-rekan. Kita tinggal nantikan saja. Nah di sini juga disebutkan kondisi pasar memutuskan untuk menunda ICO ya. Jadi pasarnya itu sedang bergoncang. Kemudian untuk ICO ini sedang ditunda ya rekan-rekan, termasuk ini juga ada berita-berita yang buruk ya, kurang lebih seperti itu. Jadi berpengaruh pada market atau pasar. Jadi developer itu ya tidak berani untuk melakukan ICO ataupun listing ketika marketnya itu turun. Ya kemudian di sini juga disebutkan ya untuk halving terakhir 24 September. Jadi masih ada kesempatan bagi yang belum join, silakan join saja. Sedangkan untuk masalah harga sendiri di sini juga sempat disebutkan ya, harga listingnya itu 0,3 sampai 0,4 dolar. Ini adalah koin mahal, koin yang sangat mahal ya. Sedangkan untuk daripada kita bisa mengkonvert koin kita. Nah oke rekan-rekan, dan di sini admin kembali membuka ya daripada L Point. Di sini admin mengumpulkan 500 lebih ya, ini nanti juga bisa dikonversi menjadi token ATPO ya. Dan tidak ada lagi nonton iklan seperti berikut, dan kita tinggal nantikan saja untuk informasi kapan dibuka pre-sale atau ICO dan kapan akan open mainnet ya, semoga dalam waktu dekat atau setidaknya pada bulan Oktober. Dan itu adalah berbagai macam informasi updating dari garapan-garapan mining yang sudah admin sharingkan. Semoga ada yang bisa menjadi beras ya, atau bisa menjadi ubi rebus, karena zaman sekarang zaman susah, tidak perlu makan nasi, makan beras, makanya sekarang adalah ubi rebus dan juga singkong. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa bergabung dalam channel Telegram admin ya, untuk mendapatkan informasi yang terbaru berkaitan dengan garapan-garapan yang sudah admin sharingkan ya, dan juga informasi updating early access. Kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan suka, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.